Hey, selamat datang ke Mo Tube. Hari ini anda bersama saya lagi, Mike daripada Fantografi. Seperti biasa, kita sudah lama tidak bersiaran. Salam Ramadan. Tidak terlambat untuk saya ucapkan selamat berpuasa. Terima kasih kerana anda masih bersama saya, kerana sudi menyokong kami sehingga mencapai 1,000 subscriber. Ini adalah permulaan yang baik kepada kami dan memberi semangat kepada kami untuk terus berkarya. Jadi, bersempena dengan bulan Ramadan. Okey, pada hari ini kita ingin membawakan satu apps review. Okey, apps review ialah apps Islami yang kita bawakan hari ini adalah apps daripada Hajah Nilofa, iaitu The Nur. Okey, The Nur ini adalah orang panggil dia punya ejaannya adalah THENOOR. Oh, sama ada The Nur ataupun The Nur. Okey, ini kita percaya bahawa berhubung kait dengan nama pengasasnya iaitu Nur Nilofa. Tetapi dalam bahasa Arabnya apabila diterjemahkan adalah cahaya Islam itu sendiri. Okey, perkara pertama yang anda perlu lakukan adalah download apps ini daripada Google Play Store dan juga Apple App Store. So, selepas anda telah download ini, kita akan bawakan anda bersama guide through daripada handphone sendiri. Sebab saya percaya kalau saya cakap dan juga memberi dia punya shot yang pendek-pendek, mungkin ramai yang susah faham. Jadi, apa kata saya bawa anda guide through daripada handphone itu sendiri. So, let's check it out. Hello gang, kini kita berada di front page apps The Nur. Okey, apps The Nur ini kalau kita boleh dapat lihat, okey, apps ini adalah telah ditujukan kepada para wanita. Haha. Okey, kerana kita dapat tengok bagaimana color pink dan juga purple di adun asli. Tapi jangan risau. Okey, jangan risau kerana kita akan melihat bagaimana untuk kita boleh tukar skin tone ini. Tetapi kita lihat. Okey, interface pertama home yang kita dapat lihat ini adalah kita dapat lihat bagaimana surah ditunjukkan. Okey, apabila surah ini ditunjukkan, kita dapat membaca terus ataupun kita dapat mendengar secara audio. So ini sangat mudah. Contoh, kita play satu. Okey, kita dapat lihat di situ kita dapat membaca Quran, kita dapat juga mendengar audio. Ini sangat baik jika anda terus masuk kereta. So sangat mudah, open apps dan juga tekan play button di bawah ini saja dan sync dengan audio sistem kereta anda. Okey, jika anda ingin untuk full version Al-Quran, okey, di sini anda boleh lihat bagaimana adunan warnanya juga tidak tidak menyakitkan mata ataupun mesra untuk mata. Jadi mata tidak akan penat jika anda membacanya dalam tempoh yang lama kerana backgroundnya yang agak soft dan dark dan juga bertulisan ataupun huruf Al-Quran itu colournya adalah putih. Dan apa kita tengok pula di tab sebelahnya itu prayer, itu waktu sembahyang. Okey, waktu sembahyang pada hari ini dia akan tunjukkan waktu next. Okey, kita akan tengok waktu nextnya dan juga cuaca dan juga tarikh dan sebagainya. So ini sangat baik. Okey, kita bukan itu saja, kita dapat tengok bagaimana di bawah ini dekat mana anda berada. So inilah dia lokasi yang anda berada di Bandar Sarjana Utama. So ini sebagai reference jika anda berada di mana-mana, anda perlu tengok dahulu lokasi ini adalah updated atau tidak dengan lokasi anda. Contohnya jika kawasan anda berubah, waktu sembahyang anda juga akan berubah, kan? So kita tengok pula kiblat. Okey, kiblat ini nampaknya dia perlu diletakkan secara mendata jika anda ingin melihatnya.
Tetapi apa yang saya tengok apps ini terbaiknya adalah dari segi, ha, kalau anda tengok jeng-jeng di bawah ini menunjukkan nearest mosque ataupun surau dan masjid yang berdekatan dengan kawasan anda. Tidak itu saja, okey, anda juga telah diberi, ha, diberi guide lokasi jika anda hendak pergi itu macam mana. So contoh di sini kita ada option Google Maps dan juga Waze. Ha, jadi tiada alasan lagi untuk anda tidak ke masjid. Masya Allah. Kita tengok pula di tab More. Okey, di sini anda boleh melihat terdapat pelbagai features lagi ataupun terdapat lagi panduan lain untuk anda selain daripada bacaan Al-Quran tadi. Okey, kita dapat lihat hadis 40, doa, zikir, 99 nama Allah dan juga favorite. Favorite ni kita boleh set lah hadis ke ataupun zikir yang kita nak. Okey, contoh saya tengok di hadis 40. Di hadis 40 ini terdapat banyak hadis yang telah dirangkumkan ataupun dikategorikan mengikut topik masing-masing. Okey, contohnya saya nak membuat satu reference yang cepat ataupun saya ingin memberitahu kawan saya, okey, geng, saya terbaca dulu pasal ni, saya nak you tahu juga. So, sangat mudah, anda cari saja. Contohnya saya ingin bercerita tentang syurga kepada kawan saya. Ya, tengok. Surga saja kita dapat melihat 1, 2, 3, 4 topik. So, anda boleh membuat reference secara cepat. Ha, mungkin ini adalah cara yang baik untuk kita study. Ya. Okay, kita back. Kita pergi doa pula. Wow, doa pun sendiri. Ha, doa itu sendiri pun terlalu banyak doa. Okay, doa ini pula yang bagusnya dia telah dikategorikan. Okey, contohnya di rumah. Okey, apa doa di rumah? Doa bangun tidur, doa memakai baju, doa masuk keluar tandas, sebelum tidur dan sebagainya. Okey, itu di rumah. Bagaimana solat pula? Okey, setelah solat, masya-Allah. Kita ada doa sebelum dan sesudah wuduk. Doa masuk keluar rumah. Doa iftitah, doa ruku, doa sujud dan sebagainya. Ini sangat baik kepada mereka yang ingin lebih mendalami ilmu-ilmu agama. Okey, so kita tengok contohlah, kita last contoh di Ramadan. Okey, di Ramadan kita ada doa buka puasa. Lepas tu, jika orang berpuasa diajak makan, jika orang berpuasa dicaci maki. So semuanya terdapat doa-doa yang spesifik kepada itu. So, kita kembali ke next screen. Jadi, kita telah explore semua tab yang berada di bawah ini. So, kita pergi home balik iaitu playlist. Jadi, saya ingin menunjukkan bagaimana navigation di atas pula, di menu, hamburger menu ini. Okey, di hamburger menu ini, jika anda telah registered, anda akan keluarlah muka anda dan juga username anda. Tetapi buat masa sekarang saya menggunakan apps ini sebagai guest saja dulu. So keluarlah guest. Okey, suatu prayer. Okey, prayer time. Okey, kita pergi general dulu. Okey, di general, okey, di sinilah anda dapat membuat option-option ataupun tetapan yang lain. Contoh, okey, seperti saya kata tadi, anda tidak perlu risau jika anda tidak berapa selesa dengan color yang telah diberikan secara default. Anda terdapat banyak lagi color. Contohnya anda suka hijau. Okey, hijau lebih apa orang cakap menyenangkan mata anda. Okey, lebih mata lebih rehat katanya. Okey. So this is the green color. Maksudnya inilah skin color hijau yang telah diberikan oleh apps ini. Tetapi saya lebih suka color kemuliaan tadi. Jadi saya suka color pink dan juga color purple. So saya akan kembali ke Nur Team. Okey, Nur Team ini adalah color asal itu tadi. Okey. Seterusnya kita akan pergi semula ke general. Okey, di general ini anda boleh lihat kita boleh juga membuat tetapan bahasa. Bukan saja bahasa English dan juga Malay, bahasa Malaysia, tetapi ada bahasa Turki, Arabi, Indonesian, Tamil dan juga Mandarin. So, kita dapat juga lihat bahawa apps ini versatile dan juga berpotensi untuk dikembangkan di luar negara secara international. Okey, kita tengok lagi ya. Next apa dia? Okey, di menu hamburger ni. Wow.
is Discover. So kita pergi ke Discover. Apa yang ada di Discover? Okey, apa yang kita dapat lihat di skrin ini? Okey, apps ini juga kini telah didapati ataupun boleh didapati di Huawei App Gallery. So guys, yang mana yang memakai Huawei, handphone Huawei, so anda juga boleh dapatkan apps ini di sana. Wow. Terdapat juga membership benefit. The Nur juga mengadakan membership scheme. So ini for you to find out more. Jangan lupa install apps ini dan discover more. Wow. Garden of Light. So macam saya kata tadi, di hujung sana, di tab hujung tadi, kita dah jumpa ada doa, hadis 40 dan sebagainya. So jangan lupa untuk discover kebaikannya di situ. Terdapat juga podcast. So jangan lupa untuk mendapatkan atau mendengarkan podcast radio di sini. Ya, seperti saya telah terangkan tadi, language. Terdapat banyak bahasa yang telah ditawarkan bagi apps ini. Okey, bagi pengguna Android, ini berita baik. Terdapat juga transparent widget untuk digunakan di handphone anda. Tetapi bagi pengguna iOS, anda tidak dapat untuk menggunakan features ini. Okey, seperti mana kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran sudah semestinya kita akan stop here and there dan juga kita akan sambung apabila kita free. So macam jika kita membaca Al-Quran secara apa orang panggil, bukan digital ataupun buku Al-Quran, kita akan menggunakan penanda Al-Quran kan. Jadi jangan risau, apps ini juga mengadakan sistem tandaan Al-Quran, iaitu bookmark and trace. Apabila anda ingin menamatkan bacaan, anda boleh buat bookmark. Okey, apabila anda ada masa lapang ataupun ingin meneruskan bacaan, anda boleh refer semula ke bookmark tersebut dan sambung bacaan anda. Okey, seperti biasa, terdapat help dan support. Okey, ini adalah features yang akan datang, iaitu album. Okey, album ini insya-Allah akan dilancarkan tidak lama lagi, iaitu bacaan Al-Quran daripada personaliti-personaliti kegemaran anda. Jika dapat lihat di gambar ini, ada juga bacaan Al-Quran nampaknya berpotensi daripada Hajah Nilofa sendiri. Kerana ada gambarnya di ujung ini, jangan lupa kita tunggu. Okay, last. Okay, not last but the second last of the features daripada hamburger menu ini adalah Touch and Go. So, let's touch it. Touch and Go. Rupanya, The Nur juga mengeluarkan Touch and Go versi mereka sendiri untuk dibeli di sini. Itu okay. Di sini kita dapat version Jabal Al-Nur. Okay, Jabal Al-Nur ni saya rasa mungkin kegemaran Hajah Nilofa kerana konsep kawinannya juga berteraskan Jabal Al-Nur. Berharga RM37.90. Wow, the second one is macam lebih simple, tetapi very orang cakap substantial design dia, iaitu the light edition silver yang berharga RM37.90. This one kita dapat lihat satu design yang simple tetapi ikonik kerana terdapat desain Kaabah di situ dan juga menara jam di Mekah. Okey, ini adalah namanya Mekah City. Berharga RM37.90. Wow, ini kita dapat lihat bagaimana. Kita dapat lihat keadaan di padang pasir pada waktu malam. So berkenaan ataupun bersempena dengan gambar ini, diberikan namanya juga Luminous Glow kerana ada bulan di atasnya menerangi malam. Yes, yang terakhir semestinya, muka Hajah Nilofa itu sendiri berserta signnya, iaitu Premium Signature yang berharga RM99. Ya, this one is premium. Lepas tu premium ada signature pula. Wah, harganya mestilah RM99, tidak kurang daripada itu. Jadi, jika anda ingin mendapatkan Touch and Go yang mempunyai wajah Hajah Nilofa yang melihat straight to your eyes dan juga signnya, jangan lupa dapatkan premium signature RM99. Beli sekarang. Okey, kita back to the main menu, iaitu hamburger menu, last one.
Okey, Bank Islam sebagai official bank partner Bank Islam. Ya, kita lihat apa yang di-offer oleh Bank Islam di dalam apps ini. Okey, di dalam apps ini apa yang di-offered oleh Bank Islam adalah personal financing, iaitu pinjaman peribadi. Kita dapat lihat juga personal financing program dia. Okey, ini bagi buat masa sekarang kita tengok kita ada info dan juga express link. Jadi mungkin akan ada application melalui ini, saya pun tak pasti. Apa yang difahamkan saya apabila apps ini dilancarkan, apps ini mempunyai visi bahawa apps ini menjadi lifestyle apps kepada semua muslimin. Okey, targetnya adalah wanita. Tapi tidak salah jika para lelaki untuk menggunakannya. Saya jangkakan bahawa apps ini mungkin next, itu tak tahu siapa, tapi apabila kita dah ada partner itu dari segi Touch & Go dan Bank Islam, mungkin terdapat shopping features dan juga payment gateway dan sebagainya yang mungkin dapat diterapkan dalam apps ini. Mungkin scan saja boleh bayar. Okey, macam payment gateway yang lain seperti Boost dan sebagainya, itu kita tidak tahu, mungkin okey. Segalanya mungkin. Jadi jangan lupa kita tunggu dan juga support kita punya apps tempatan ini. So, jangan lupa kita install sekarang dan juga cuba explore dan gunakan untuk mendapatkan manfaatnya. Jadi bagaimana guys dengan apps itu tadi? Apps The Nur ataupun Cahaya. So, all in all apps ini adalah sangat baik dan sangat bermanfaat kepada mereka yang menggunakannya. Okey, apps ini bukan saja untuk membaca Al-Quran di rumah, tetapi kita percaya bahawa sekarang zaman COVID-19 ataupun zaman pandemik ini, semua orang akan membawa handphone ke mana-mana saja, termasuklah ke masjid, kerana kita perlu untuk scan My Sejahtera. So, apabila apa masa yang ada ataupun masa senggang yang ada untuk menunggu waktu solat ataupun menunggu imam untuk ke depan dan sebagainya, kita sempat untuk membaca Al-Quran walaupun sedikit, tetapi manfaatnya sangat banyak. So, syabas kepada Hajah Nilofa dan juga tim kerana telah berjaya untuk membuat apps ini dan juga memberikan manfaatnya kepada orang ramai. So, jangan lupa like, share dan subscribe video ini dan sebarkan kepada yang lain untuk memberi manfaat kepada orang lain. So, kita jumpa lagi di next episode. Bye-bye.